Ken Pato di sini tuh buat gue best. The bestnya apa? Karena dia tuh nggak mau ngejelekin orang yang ditato itu, jadi dia ngasih tahu ini jelek gitu. Jadi dia juga ngelihat ya, ngelihat orangnya dia, ngelihat postur tubuhnya juga. Oke deh, dia nggak, lu nggak akan kecewa tato di Ken Tato, serius. Gimana, nyaman nggak sih? Wah nyaman banget, gue masuk udah kayak ini rumah gue ya? Gitu gue tadi. Okay. Cuman gak nyamannya apa, pas gue masuk, wah anjing sinyal mana nih? Wah zona setan nih gue bilang. Bener loh, sinyal gue hilang. Iya serius, pas gue masuk kesan pertama gue tuh kok nggak ada sih searching disengaja kan. Hah? Disengaja ada ini ya, anti sadap ya di sini ya. Wah, ini lingkaran setan nih ya, hati-hati aja loh. Terus kalau tato ya keren sih tato, kan kebetulan gue juga tato freehand, gue sih ngelihatnya asik ya dia bikin, nggak ada duanya lah.